Viral video di media sosial yang memperlihatkan sikap arogan sekelompok pengendara motor di atas flyover Pasupati, Bandung. Dalam video yang diunggah oleh akun @beritakotabandung, sekelompok pemuda tersebut terlihat memadati sisi kiri jalan flyover Pasupati sambil menggeber motornya. Salah satu pemuda bahkan sambil memegang smoke bomb sambil berjoget di atas motor. Menanggapi hal ini, Training Director Jakarta Defensive Driving Consulting, Justri Pulubuho, mengatakan orang yang geber kendaraan dengan menggunakan knalpot racing hingga membuat orang lain tidak nyaman ialah salah satu contoh bahwa orang tersebut tidak punya empati. Selain itu, berhenti di atas flyover juga termasuk sebagai pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. I'm going to go to the hospital.